Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku bakal kasih tahu first impression aku ketika aku pakai rangkaian face care dari Scarlett. Pasti kalian penasaran kan? Karena Scarlett juga udah banyak yang pakai. Tapi gimana review lengkapnya? Keep on watching ya. Ini dia rangkaian face care dari Scarlett. Kalian bisa lihat ini dilengkapi dengan box eksklusif pas datang. Jadi pengirimannya juga aman dan boxnya juga bisa dipakai ulang. Nah, yang pertama aku mau nge-review sabun muka dari Scarlett. Ini itu mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, and vitamin E. Dimana kandungan ini tuh bagus banget untuk menutrisi kulit, melembabkan kulit, dan juga mencerahkan kulit. Kalian juga nggak usah khawatir kalau kulit kalian bakal kering atau ketarik ketika pakai sabun muka ini. Ini isinya juga banyak, 100 ml, worth it banget menurut aku dengan harga Rp75.000 per pieces. Selanjutnya ini ada acne cream yang day. Ini itu mengandung double salicylic yang bagus banget untuk mencegah munculnya jerawat dan mengobati jerawat, dan mengandung vitamin C sebagai antioksidan. Nah, krim ini dipakai secara merata ke wajah setelah memakai serum. Krim ini dapat membantu mengatasi jerawat kalian dan melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Pada malam hari, kalian bisa menggunakan acne cream yang night untuk membantu mengatasi jerawat kalian. Dengan kandungan utama CM Agnatu, ini sebagai antiinflamasi dan antibakterial untuk mengatasi jerawat. Jadi kalau misalkan kalian yang berjerawat pengen coba, bener-bener worth it sih menurut aku dengan harga cuma Rp75.000 aja. Next, ini ada acne serumnya dari Scarlett, dan aku juga udah pernah nge-review serum ini, saking bagusnya. Dia ini benar-benar ampuh mengatasi kulit aku yang berjerawat, bahkan temanku pun banyak yang cocok pakai serum ini. Kalau misalkan kondisi kulit aku lagi jerawatan, aku bakal pakai serum ini dan pakai acne cream dari Scarlett. Dengan harga Rp75.000 aja, ini isinya 15 ml. Dan isinya tuh penuh, jadi menurut aku benar-benar worth it. Serum ini mengandung tea tree water, jeju centilla asiatica, dan vitamin C yang bagus banget untuk mengatasi jerawat. Ketika jerawat udah sembuh, kalian bisa beralih pakai Bradley Ever After Serum ini. Ini mengandung Phyto Whitening, Glutathione, dan Vitamin C yang bagus banget untuk mencerahkan wajah, menyamarkan noda hitam, dan pastinya juga menutrisi kulit. Isinya juga 15 ml dan harganya cuma Rp75.000 aja. Menurutku ini ampuh banget untuk mencerahkan karena aku juga udah pernah review serum ini. Jadi jangan lupa cek video aku yang lain untuk melihat reviewnya. Setelah pakai serum, bisa lanjut pakai Bradley Ever After Day Cream. Jadi ini dipakai siang hari. Krim ini mengandung glutathione dan rosehip oil. Glutathione itu bagus banget untuk mencerahkan wajah, sementara rosehip oil itu mampu menyembuhkan luka-luka pada wajah seperti bekas jerawat. Itu ampuh banget karena aku juga rutin pakai rosehip oil. Krim ini isinya 20 gram dan gak lengket sama sekali ketika dipakai di wajah. Karena aku lagi nggak berjerawat, jadi aku bakal pakai krim ini. Yang terakhir ini adalah Bradley Ever After Night Cream. Krim ini mengandung glutathione, natural vitamin C, dan niacinamide yang bagus banget untuk mencerahkan wajah. Bekas-bekas jerawatku pun ikutan hilang ketika aku pakai ini. Nah, krimnya ini juga mudah menyerap pada kulit dan gak menyebabkan rasa lengket. Aromanya pun benar-benar bikin rileks. Jadi kalau dipakai tidur juga enak. Setelah melihat kandungan dari face care-nya Scarlett ini, aku merasa face care ini bagus untuk dipakai sehari-hari dan cocok banget untuk mengatasi
masalah kulit pada wajah kita. Dan untuk saat ini aku rutin pakai Brightly Ever After Cream dan Serum dari Scarlett ini karena menurut aku cocok banget untuk permasalahan kulit aku, dimana Brightly Ever After Serum dan Creamnya ini bagus untuk menyamarkan noda-noda bekas jerawat di wajahku. Pembelian Scarlett ini bisa melalui Shopee, Line, ataupun WhatsApp dari Scarlett. Kalian bisa cek di description box. Semua rangkaian face care dari Scarlett ini sudah ber-BPOM, jadi dipastikan aman. Kalian gak usah khawatir kalau kalian bakal ketergantungan. Segitu dulu video kali ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you in the next video, bye bye.